Gede TV KPM. Dikejar bayang-bayang rasa, bila hatimu masih tak berubah, enggan dipunya dan dipenjara. Belayang cintaku ini, tiada lafaz yang lebih agung kalimat cintamu yang ku tunggu-tunggu. Biar jasadku yang menanggung permainan darimu, rela ku pujuk. Janganlah kau salahkan aku, terus memburu menawan cintamu. Aku percaya sedikit masa kau kecundang akhirnya. Oh, usahlah kau bersedih, di hadapanmu aku hadir memadam rasa dan curiga dari hatimu. Apakah kali ini bisa kau tolak dan berlari setelah aku menanamkan azimatku? Sejahtera semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM. Saya Mira Nazir. Itu dia opening yang sangat indah daripada Tom Spider. Bukan daripada cikgu kita, Cikgu Ruzaimi. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Wow, cikgu, saya ingatkan artis mana tadi kan? Yeah. Rupanya cikgu. Dan hari ini cikgu opening menyanyi kerana subjek kita ialah pendidikan muzik, di mana topiknya ialah penalaan gitar dan penjarian kod. Ya, betul. Betul cikgu, bukan eh? Bukan kod, kod. Kod. Yeah. Bukan kod, kod. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasa cikgu, memandangkan kita masih lagi belum menang dalam COVID-19 ini, oleh itu saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Sanitasi tangan. Ya, yeah, saya bawa. Kita dalam norma baharu ni kan. Ya. Yeah. Saya pun sama juga. Okey. Kemudian kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di tempat yang bersihlah. Macam cikgu tadi, cikgu pun dah pakai kan? Cikgu pun dah ikut pakai segala SOP yang telah ditetapkan. Yeah. Okey cikgu, untuk hari ini kita punya topik kita, iaitu kita nak main gitar, penalaan gitar. Penalaan gitar. Jadi, adakah hari ini sebenarnya kita ni nak fokus kepada cara bermain gitar yang tepat ke macam mana cikgu? Untuk kelas kita pada petang ini. Untuk kelas kita, okay, kita yang pertama sekali kita lebih tumpukan kepada macam mana cara untuk kita tune gitar kita supaya gitar tu tak sumbang. Kadang-kadang orang main gitar, orang perak kata, kamu dah tune gitar kamu belum? Tanya. Orang perak. Kalau tak tune jangan main, katanya. So, tujuan dia untuk menjadikan gitar tersebut berada dalam note yang tepat. Itu untuk penalaan gitar. Penalaan gitar. Bagaimana pula dengan penjarian chord tu? Penjarian chord, kemudian kita ada satu lagi slot untuk cara-cara kita memegang chord dengan betul. Okey,
Okey, faham. Mengangkut dengan betul. Jadi kita belajarlah. Ini yang kita nak belajar pada petang ni kan cikgu. Tapi kan cikgu, dengar-dengarnya atanya teman ni mendengarlah kan. Mika, orang Perak kan. Perak juga ke? Tidak. Saya semua, saya mulai. Satu Malaysia cikgu. Saya dia faham kan yang cikgu kita ni hari ni bukan cikgu biasa-biasa. Kerana beliau antara, cikgu antara pernah masuk reality TV show. Betul cikgu? Kalau cikgu boleh kongsi sikit sebelum kita berhenti berehat. Adalah dulu. Dululah tahun 1994. Ya, 1994. Tapi waktu tu saya tak sempat masuk. Oh. Saya dah diterima masuk, uji bakat lepas. Kemudian masa tu saya punya penerbit saya Puan Hamsiah Biri. Dengan Naden. So saya minta nilah. Minta postpone tapi episod akhir jadi tak boleh. Yeah. Saya clash dengan peperiksaan SPM. Pada waktu itu? Ya, pada waktu itu. Sweet 17 lah cikgu waktu itu. Sweet 17. Amal Jepun je pun. Jangan Jepun sangat, penting. Ya, penting. Okey, sinaran pasport kegemilangan cikgu program tu. Yes. Wah, ini level-level best sama dengan senario ni cikgu. Yalah. Best pertama tu. Ya, okey. Lepas ni kita nak belajar pula kita punya subjek kita iaitu pendidikan muzik. Walaupun tak dapat masuk pasport kegemilangan, tak apa. Tengok ni cikgu, ada ilmu baru cikgu nak tunjuk pada saya dan juga generasi yang sedang menonton di rumah. Yes. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Yeah. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira Cikgu Ruzaimi. Tadi kita dah sembang-sembang sikit kita punya objektif pembelajaran pada petang ni cikgu. Yes. Jadi untuk aktiviti pertama yang kita nak lakukan dalam kelas kita ni apa cikgu? Aktiviti pertama, saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak tune gitar kita. Sebenarnya kita ada banyak alat. Alat yang paling glamour di abad ini ialah tuner. Saya tunjukkan ya. Ini ialah tuner. Tuner elektronik. Kita akan tune satu-satu tali ini. Okey. Kemudian, sekiranya, biasanya kalau murid-murid kita kata cikgu tak ada bajet lah cikgu kan. Tuner ni mungkin harga dia mahal sikit. Kita boleh cari tuner yang lebih murah. Ada juga kedai-kedai muzik RM15 boleh dapat. Oh, okey. Dia lebih accurate lah, lebih tepat sebenarnya. Okey. Tuner ni sebelum tu cikgu, tuner ni untuk apa? Tu cikgu apa kepentingan dia? Okey, kepentingan dia kita akan tala tali-tali gitar ni, tune tali-tali gitar ni satu persatu agar gitar ni berada dalam keadaan yang betul lah. Okey. Okey, baik. Yang kedua, kita juga boleh gunakan kalau tak ada tuner lah. Kata macam tak ada bajet nak beli tuner. Katanya kan. Smartphone kan ada. Okey. Download apps Guitar Tuner. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Okey. Okay. Itu lagi mudah. Itu lagi mudah. Download apps Guitar Tuner, dekatkan dengan tali gitar ni. Sama konsep dia macam tu and then kita tune lah. Dan seterusnya kalau tak ada juga, kita boleh gunakan alat-alat muzik yang lain, contohnya macam keyboard, kan? Ataupun alat muzik yang tak ada sos elektrik lah, macam recorder, melodian. Jadi alat-alat tu mudah kita dapat, just kita tiup. Tapi memang senang nak dapat alat tu, tapi hanya orang-orang yang mempunyai pitch yang baik saja boleh tune menggunakan alat tersebut. Ya, kalau yang macam baru-baru nak start ni, kena adalah. Baru-baru nak start ni, inilah yang paling mujarab sekali. Paling mujarab. Tapi paling kan cikgu, cikgu kata ada yang paling mudah iaitu dekat dalam smartphone sahaja kan. Tapi yang tepatnya yang mana cikgu? Yang digital ni ke yang dekat smartphone tu yang lebih tepat? Ini pun digital, yang dekat smartphone pun digital. Kan? Tapi ini sebenarnya direka memang untuk tune gitar. So dia lebih tepat lah. Lebih dekat tepat smartphone lah. Ni mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu. Okey, kita dah tahu dah macam mana nak kita menala gitar ni dengan menggunakan tuner. Okey, selain daripada tu cikgu, selain daripada tune gitar, mungkin ada selain daripada itu. Tapi sebelum kita nak tune,
kita mesti tahu cara untuk tune. Adik-adik di rumah kena tahu tu. Sebelum tu kita kena tengok ni dulu. Nama-nama dia. Ya, nama-nama tu. Ini nama dia tuning pegs. Yang ini nama dia fret. Okey. Sebab apa kita kena tahu? Sebab nanti kita nak tune tu kita kena tahu fret ke berapa pegang tu. Okey, and then yang ini namanya string ataupun tali. Tali, okey. Fret ni bukan tali lagi. Fret ni dia punya bahagian-bahagian ni. Ni fret pertama, fret kedua dan fret ketiga. Okey. Apa ya? Okey. Seterusnya. Okey, saya tolong cek kepada tak apa. Ya. Kita kena tahu juga nama-nama tali tersebut. Tali tu dia ada nada-nada tertentu. Okey. Yang bahagian bawah sekali ini tali satu. Tali yang paling kecil sekali itu. Yang mudah putus tu. Okey, tali satu ni E. 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 Okey, kalau kita daripada atas ya, daripada atas kita selalu kira daripada atas. E, A, D, G, B, E. Dia ada enam. Tak sama susunannya cikgu eh? E. Kejap. Terbalik. Ha, macam itu. Wow, betul. Oh, okey. E, A, D, G, B, E. Kita boleh buat singkatan ni. Emak aku dapat guna barang emas contoh. Ha kan? Baru ingat kan? Dan yang emak tu yang E tu itu yang senang putus. Bukan, yang bawah ni. Oh, yang bawah, E kat bawah. Yang paling kecil tu senang putus. Selalu kalau ada orang putus, bajet tak ada. Dia kedai dia kata beli semua sekali. Beli semua sekali? Ha, beli satu set. Jadi ada juga dia orang nak macam cheat sikit, beli tali bawah saja. Kan? Betul. Okey, okay. Emak aku Emak aku dapat guna barang emas. Bukan barang kemas ya. Barang K pula. Note K tak ada. Okey. Dah tahu dah ni tentang note-note ni cikgu. Kita dah boleh start kita nak tune gitar kita. Okey, kita cuba tala eh. Ataupun tune. Langkah pertama, ini tuner. Ya. Yeah. Kita kena letak dekat depan ni. Okey. Okey. Kita letak dekat depan. Dekat depan ni. Okey. Pastikan belah dia punya skrin dia mahala ke kita lah. Jadi bila kita tune kita nampak dekat situ. Yeah. And then kita hidupkanlah tuner tersebut, tekan. Okay. Sekarang kita dah boleh guna. Sebelum nak tune lagi betul saya kena bagi tak betul dulu lah. Ha okey. Ha tak betul tak betulkan dulu. Kan? Okey. And then kita akan petik tali yang atas kali ini dulu E. Macam saya kata tadi E kan? Pastikan dia keluar kat situ E. Oh, dia akan keluar, dia akan keluar huruf E kat situ. Okay. Contohnya, dekat sini A sharp. Jadi kita kena kuatkan sikit, tegangkan lagi. Okay. Sambil pusing tuning peg ni, sambil tu kita petik tali. Sampailah keluar E. Nampak dah E? Dah keluar E dah. Tetapi E tu dia macam ada line-line dekat bawah lagi. Tu E flat. E flat maksudnya tak tepat dia lagi lah. Dia belum E lagi. Okey. Dia belum E. Sampailah dia keluar macam itu. Accurate. Sampailah E betul. Okey, boleh tak kalau cikgu tunjuk dekat mereka di rumah E tu macam mana? Okay. Atau cikgu boleh pusingkan? Oh, pusing macam itulah kalau ada. Macam tu. Kita alamak, tengok. Dah hilang eh? Hilang eh? Hilang dia kena petik. Petik pun dia tak hilang. Okey. Okey. Ada? Keluar E dekat situ? Keluar ada? E dekat situ. So, nak meringkaskan ceritanya, kita akan petik ke semua tali daripada atas ke bawah. So, kalau dia ada kata-kata tu mana E sharp. E sharp tu maksudnya dia E tu terlebih sikit sharp note dia. And then kita betulkan sampai dia E betul. Ha pusing. Okey, okey E. Kalau E betul tu dia bukan E sharp, bukan E flat. Yes, E natural. E natural. E natural. Okey. Okay. And then sama juga yang kedua sebab saya dah tak betulkan tiga tali. Saya kena betulkan balik tiga tali tu. Okey, E, lepas tu nombor dua tadi apa? Nombor dua ialah A. A, alright. A kita tala juga. Ha ni G salah ni. Okey, dan kita akan pusing, tegangkan dia. Sampai dapat A. Ah tu A flat. A flat. Ah sebab dia ada dekat bawah tu kan. Ah dekat bawah tu dia ada macam garis-garis lagi. Sampai dia accurate macam tu A. Okey. Kalau kita pusing ke kamera boleh tak cikgu? Boleh. Kalau bukan maksudnya kita pusing, pusing tuner tu sahaja cikgu. Boleh tak? Tak kita boleh pusing pasal tuner, tuner ni kalau nak pusing ni macam ini. Oh dia tak boleh lah. Boleh lah tunjuk macam tu ha. Kalau letak atas tu boleh? Boleh boleh boleh. Oh. Keluar juga cikgu? Keluar huruf E kan. Saya macam tak keluar je cikgu saya. Tak keluar kan? Okey tak keluar kalau macam ini. Balik. Jadi kita kena macam tu. Oh, dia tak boleh nak pusing ke kamera lah. Alamak. Tak, tak apalah. Boleh nampak tak? Okay. Boleh. Tak apa. Saya akan tunjuk.
kepada mereka. Okey. Lagi sekali. Okey, boleh lagi sekali, ya? Sekali cikgu. Cuba sekali lagi. Tengok. Boleh tak capture? Okey. Okey. Dia akan keluar E tu. E kan? E. Kalau E tu ada garis-garis di bawah dia, maknanya E flat. Kalau ada garis-garis kat atas dia tak accurate lagi. E sharp. Tu yang kata kamu nyanyi sharp, kamu nyanyi flat macam itulah. Sebab dia tak tepat pada pitch yang betul. Oh, okey. Okey, tak apa. Kita dah buat E, kita dah buat A. Okay. Seterusnya kita nak buat D. Okey, D pula. Pandai pun dari situ. Adalah, adalah tali yang ketiga. Okey, tali yang ketiga. Okey, dah siap. Kita tegangkan dia. Kita pusing sambil ni. Sambil kita tekanlah, kita petiklah. Masalah adik-adik di sekolah ialah bila dia buat ni dia takut. Takut apa dia takut? Takut dia takut putus. Oh. Dia takut putus. Jadi jangan takut sangat. Kita just pusing saja dengan perlahan-lahanlah, jangan sekali zup tu main melepaplah gitu kan. Okey, slow aje. Okey. Okey dah. Macam sebab kalau kita terlebih pusing pun, kalau terlalu tegang sangat tali itu yang boleh menyebabkan putus, kan cikgu? Kalau terlalu drastik sangat kita pusing, zutup dia akan putus. Okey, kita dah buat E, A, D. Seterusnya kita nak buat G, B dan juga E. Okey, jadi dulu saya nak tunjuk macam mana cara buat pakai keyboard. Okey, boleh. Cikgu nak pakai keyboard. Okey. Ini cikgu boleh. Nak... Mira boleh tolong? Tolong ni kot, tolong tekan kan. Saya tolong cikgu. Tolong, saya tekan Tekan. Okey, saya tekan mana satu cikgu? Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak buat untuk G. 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 G maknanya tali 1 2 3. Mak gosok baju, bukan gosok baju. Okey, sini. Betul G. Okey. Ini G. F G sini. Di sini G. Cuba tekan. Okey. Katalah kita tak betul dulu Tak betul. Okey, cuba tekan. Tekan continuous je. Oh, okey. Tadi dah macam dah nampak dah G tu. Okey. Dah betul. Ya. Tapi kalau guna ni, kita kena betul-betul. Hearing kita kena betul. Sebab tu beginner tak boleh guna alat-alat muzik lah. Betul. Dia kena gunakan benda ni. Kena guna tuner juga. Tuner. Lebih mudah macam tu. Okey, itu untuk G. Kalau untuk B pun nak guna keyboard juga? Untuk yang lain-lain tu sebenarnya boleh juga kita gunakan ni. C, D, E, F, G, A, B sini. B di sini. Okey. Cuba tekan. Kita cari note B sampai dapat. Ada accurate. Dan E lah sekali. Sini C kan? C, D, E, F, G, A, B, C. Okey, C, D, E sini. C di sini ya? Kita cuba. Bukan C, E. C, D, E. Oh ya, E. E di sini ya? C, D, E. C, D, E di sini. Okey. Okey, accurate dah. Dekat sini pun accurate. Di situ pun E, betul tu. Cuma susah kan cikgu guna ni kan? Kita... Susah sebab hearing kita lah. Kalau kita ni dah memang dah lama main muzik apa semua, kita boleh guna ni. Tapi kalau belum lama, beginner, gunakanlah tuner. Lebih mudah. Kalau macam cikgu kata, kalau susah sangat, mahal sangat, tak apa. Download je dekat mobile phone kita. Ya, betul. Dah dapat kan? Gitar tuning. Gitar tuning. Atau gitar tuner. Okey. Kita nak buat lagi sekali cikgu. Kita nak tali lagi sekali gunakan keyboard. Okey, kita gunakan keyboard Untuk E yang paling nipis tali tu. Yang paling nipis. Okey. Kita tak betulkan dulu. Ulas dulu. Anda tak betul Ya, dengar lain sikit tu. Cuba tekan sini C, C, D, E sini. Okey. Okey, cuba Satu, dua, tiga. Tekan je. Okey, dah accurate. Ya, alamak. Sikit lagi. Accurate. Accurate dah. Okey, kalau nak check, kalau nak check pula sama ada betul tak betul, kita peganglah satu chord. Okey, contoh C major yang kita nak belajar nanti ni. Itu kita nak check dia macam mana. Nak check, okey.
fret 1, 2, 3, 4, 5. Dekat fret kelima ni kita pegang. Untuk cek tali bawah dia. Sama kan? Sama. Bawah dia pun sama juga. Okey. Bawah dia pun sama juga. Maksudnya samalah kita punya tu. Lepas tu fret keempat. Yang bawah ni fret keempat. Masuk balik fret kelima tadi. Dah tepat. Ya. Itu cara nak cek semula macam mana. Ataupun kita cek semula pakai tuner. Cek semula pakai tuner. Itu yang lebih mudahnya tu. Tuner kita main C. Dekat tuner tu akan tulis C. C, betul. Dia senang je. Okey. Boleh main. Betul tu. Dan yang guna tuner ni yang paling senang kita nak buat. Paling senang. Okey, sekarang kita dah tahu dah bagaimana kita nak menala gitar ni. Ataupun tuner, kita nak tune kita punya tali gitar. Yes. Dah tahu dah, dah mahir dah. Lepas ni, cikgu, apa aktiviti seterusnya yang kita nak lakukan? Baik, aktiviti seterusnya, kita nak mempelajari chord. Nak mempelajari chord. Bukan chord, Saya sebut tadi. Chord. Okey, jadi kalau nak tahu bagaimana nak pelajari chord ni, ada berapa banyak chord ni, jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Ini cikgu. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira. Okey, kalau nampak kat sini ada tuner gitar. Betul, cikgu. Tuner gitar ni, tuner ni yang akan digunakan kalau kita nak tune tali gitar. Sebab bila kita tune, kita ada E. Emak aku dapat guna barang emas. Excellent. Excellent. Tepat sekali. Yeah. Jadi dekat tuner ni akan keluar kita punya huruf itulah. Chord tu kan cikgu? Okey, ini yang digital ataupun kalau ada murid-murid yang tak mampu untuk miliki, boleh sahaja download je kan cikgu? Sebab sekarang ni zaman IT semua di hujung jari sahaja. Yeah. Okey cikgu, bercerita tentang jari ni, kita pun nak belajar juga tentang penjarian chord. Apa sebenarnya yang dimasukkan dengan penjarian chord tu cikgu? Penjarian chord ni ialah cara kita nak pegang chord dekat gitar. Bila kita dapat penjarian yang betul, dia akan keluar bunyi chord tersebut. Macam tu. Okay, sebelum tu, kita kena belajar nama-nama jari dulu. Okay, ini jari kita. Betul. Ini tak terlibat. Jari tak terlibat. Ibu tak terlibat. Tak terlibat. Ibu dia kontrol semualah. Okay, ini satu, dua, tiga dan empat. Okay, satu, dua, tiga, empat. So, kita nak try pegang chord C major dulu. C major. Macam dekat sini dia kata, chord C major, jari satu menekan tali yang kedua pada fret yang pertama. Ini dia. Ini tali pertama, ini tali kedua. Kan? Betul. Ketiga, keempat, kelima, keenam. So, tali yang kedua pada fret. Ni fret ni bahagian ni. Fret yang pertama. Yang kotak tu. Tali yang kedua pada fret yang pertama. Kemudian jari tiga, ini jari tiga, menekan tali kelima pada fret ketiga. Kemudian jari dua menekan tali keempat pada fret kedua. Okay. Okay. Kalau kata lambat nak capture apa semua, nanti check playback. Ya, ini tak ada ni cikgu, tak ada emak aku dapat barang tu, tak ada Ini tak ada. Ni sebenarnya kalau kita nak tengok kat internet pun banyak penjarian ni boleh buat. Cuma nak pegang dia tu memang kenalah, sebab kena berhati-hati dan lembutkan tangan sikit. Biasanya dalam seminggu tu pun masih lagi belum dapat pegang. Macam tu. Dulu saya sampai berjalur lah tangan ni. Berjalur kan. Bapak saya kata, bisinglah pergi main dekat tempat lain. Yalah, bapak saya tak boleh bising. Saya main dalam bilik. Jangan ganggu orang. Alright, so kita cuba pegang ikut tu, dia jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. Nampak tak? Ya? Murid-murid boleh nampak. Okey, pegang. Ibu jari itu. Tadi, ibu jari tadi dia akan kontrol ke atas ni, macam tu. Okey. Ini perlukan latihan. Kalau setakat tengok sekali tak dapat. Balik rumah, ambil gitar. Jangan pinjam kawan punya, beli. Sebab kalau pinjam kawan, kita susah nak pandai. Sebab nanti kena pulang. Baru nak pandai, dah kena pulang balik. Kena beli. Nak pandai, kena beli. Betul. So,
Kita cuba kita letak jari-jari tadi dan kita cuba petik sekali. Ya, sudah berbunyi. Dan jari cikgu, cikgu ikut kedudukan nombor ni ke? Yes, ikut kedudukan nombor ni tadi. Jari satu, tekan tali dua. Okey, kemudian di sini. Jari dua menekan tali keempat. Dan juga jari tiga menekan tali kelima. Ya. Kan? Okay. Ha, macam ni lah, jari tiga menekan tali kelima. Okey. So, kita boleh pulih strum dia. Ini untuk chord C major. Chord C major. Seterusnya, okey, jangan buang masa. Tak apa cikgu, kita ada banyak masa. Banyak masa tak kan? Okey. Okey. Ini dia chord yang kedua. Chord F major. F major. F major. Macam dia kata di sini. Jari satu menekan tali keenam dan pertama. Maknanya ni kena tekan, ni pun kena tekan. Sebab macam mana tu cikgu? Nanti kita tunjuk macam mana. Pada fret yang pertama. Okey, ni fret yang pertama bahagian ni kan. Okay. And then yang kedua, jari dua menekan tali tiga pada fret yang kedua. Seterusnya jari tiga menekan tali lima. Pada fret yang ketiga. Jari empat menekan tali keempat pada fret yang ketiga. Okay, jadi kat sini ada dua jari lah pada fret ketiga ni. Tapi kita susun sebelah jiran-jiran dia. Okey, kita cuba. Okey, macam tu dan macam tu. Satu kita gunakan awal jari ni, ya. Okey. Satu kita gunakan awal jari ni. And then satu lagi kita gunakan di atas jari. Di hujung jari tu. And then yang ni kita susun dia satu fret ni kan. Dua satu fret, satu ni. Okey, cuma yang ini yang jarinya hanya di hujung sini. Yes. Tekannya jangan semua kita tekan ke cikgu? Okey, kalau terkena semua tak apa. Tak apa. Bunyi juga. Dia nak tak nak dia terkena juga. Okay. Jadi sebab note yang lebih awal ni dah tekan. So dia tak ada masalah kalau terkena semua pun. Okey. So dia akan kira note yang paling dekat dengan hole. Okey. Bunyi dia kan. So kita cuba bunyi. Ni si. Ini F. F major. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Chord seterusnya. Chord yang ketiga. Kita ada G major. G major. Jari satu menekan tali yang kelima pada fret yang kedua. Tali kelima ni ya. Tali satu, dua, tiga, empat, lima. Kan? Okey. Pada fret yang kedua. Fret pertama, fret kedua. Okey. Okey, jari dua menekan tali keenam pada fret ketiga. Okey, satu, dua, tiga. Ini fret ketiga kan? Okey, ini jari dua tadi. Menekan tali yang atas sekali, tali enam. Okey. Tali besar. Okey, jadi kat sini melibatkan tiga jari cikgu, betul? Tiga jari. Okey, tapi sebelum tu mungkin cikgu boleh mic cikgu risau terkena nanti tak dengar suara cikgu. Okey, ada tak? Okey. Hello, hello. Boleh. Ada kan? Boleh. Okey, cantik cikgu. Cuma jangan takut terlaga dengan gitar saja. Okey. Cantik cikgu. Kita ada tiga jari. Okey. Jari pertama kita tekan tali kelima pada fret kedua. Yes. Jari pertama ni. Baik. Okey, seterusnya ni. Jari kedua dan jari ketiga. Jari ketiga. Fret ketiga. Fret ketiga. Di sini. Di hujung kan? Yes. Ini ialah tali yang paling nipis tadi lah. Yes, tali paling nipis. Okey. Mungkin cikgu boleh tunjuk kat kamera sikit macam mana kedudukan jari tu. Okey. Okey, baik. Okey. Macam tu. Nampak ya? Okey, ni praktis. Kalau setiap kat tengok je tak boleh. Betul. Dia kena praktis. Seminggu pegang ni. Ini cikgu, murid-murid cikgu kat rumah tu tengok kita sambil pegang gitar ni. Ya, ada saya nampak. Okey, cikgu macam mana bunyi untuk G major ni? Okey, G major kita try bunyikan eh. Ada juga orang pegang macam ni. Ada juga orang pegang dua ni dan satu lagi yang ni macam tu. Maksudnya boleh berbeza sikit. Boleh berbeza sikit tapi pastikan pegang tali yang betul lah. Okey, kita try yang ni. Yang ni saya selalu buat. Kalau tone yang tak bagus dia akan bunyi gini. Dalam masa sehari dua macam ni lah bunyi dia. Kenapa jadi macam tu cikgu? Sebab dia pegang tak kemas. Dia pegang tu terkena tali-tali yang lain. Dia kena pegang tali tu je dan jangan struggle sangat. Jangan terlalu menekan, relax je. Semakin jauh macam tu. Alright. Okey. Dah ketiga-tiga chord sudah pun dipelajari kan? Okey. Sekarang ni cikgu nak buat latihan sikit. Kita nak buat latihan tapi sebelum tu kita kena tahu dulu dia punya keluarga dia. Okey. Keluarga dia, keluarga cikgu. Keluarga dia. Ada cikgu? Mana ke keluarga tadi ni? Ada keluarga dia? Ada. Ke ada anak-anak dia? Ada. Ada. Macam tu. Oh, situ keluarga dia. Okey. Baik. Dalam key,
C major tadi. Kita chord C adalah chord pertama. Kita follow aje macam baca ABC tu. C, D, E, F, G, A, B. Follow aje. Okey. Jadi C adalah chord pertama. D chord kedua. E chord ketiga. F chord keempat. G chord kelima. A chord keenam. B chord ke tujuh. Okey, tapi cikgu kenapa ada D, M, E, M tu untuk apa? Okey, ini ialah minor chord. Minor. Bila kita tengok numerasi Roman ni, dia dah tetapkan di sini major, minor, minor, major, major, minor, diminished. 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 So, ini dia punya peraturan dia lah, jadual dia. So, kalau kita letak chord C major, C chord pertama major, C major. Chord kedua, dekat sini minor kan? Jadi D minor. Chord ketiga, E minor. Chord keempat, F major. Chord kelima, G major. Chord keenam, A minor. Chord ketujuh, B diminished. B diminished tu apa pula, cikgu? Okay, B diminished ni, kalau saya cerita panjang, sebab nak cerita keluarga dia je. Dia macam satu chord lah, satu chord yang lain. Okay, faham. Okay, ini dia lagu dia. Okey, sebelum tu kenapa kita kena belajar ni? Belajar ni kan? Sebab dalam sesebuah lagu biasanya kita akan gunakan chord-chord inilah. Chord-chord ini, chord 1, chord 2, chord 3, chord 4 macam tu. Jadi mana yang lengkaplah putaran sebuah lagu. Okey. Ini asasnya lah yang kena faham. Kadang-kadang ada orang pakai chord 1, chord 4, chord 5 itu je. Dah cukup dah. Kan? Okey. Sekarang latihan ni kita nak gunakan yang keluarga dia tadi itulah. Okey. Tak apa, saya tolong cikgu. Okey. Yang keluarga dia tu tadi. Kita cuba baca dulu. Okey, ini detik dia 1 2 3 4 C F G C C F sorry. Okey. G C C kan? F G C C F G C. Ini tanda apa? Tanda ulang. Tanda ulang. Dah sampai sini kita akan ulang pada bayang pertama. Yang pertama, tapi yang kosong-kosong ni cikgu maksudnya tak payah yang petik ke macam mana? Kosong tu tak payah petik. Oh, tak payah petik lah. Kita biarkan dia panjang aje. Okey. Mari cikgu. Kita main dulu. Kena tengok juga kalau tak nampak. Ha kan? Alright. Okey. 1 2 contoh eh. Okey. Kita ambil dua bar je sebelum ni. Lepas ni kita nak pakai audio. Okey, boleh. 1 2 3 4 macam tu. So C F G C C F G C. Okey. Ini macam nilah. Kita nak guna audio ke tak sekarang cikgu? Kita guna audio. Kita guna audio tapi kita cuba lepas rehat. Kita berhenti berehat seketika dulu cikgu. Lepas rehat ni kita kembali kita guna audio pula. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Okey, sekarang ni kita nak cikgu saya dah ready nak menyanyi dah cikgu. Kita nak main ni. Kita nak main ni. Ya. Jadi kita ada kita akan follow audio. Okey, follow audio untuk mainkan latihan ni. Okey, apa kata kita main ni? Sebab tadi cikgu nak play macam mana lagu ni, lagu raya ni cikgu kan, suasana hari raya tak silap saya ni. Okey, kalau macam tu cikgu play dulu suasana hari raya, kita nyanyi sama-sama. Yes. Nak juga cikgu belanja suara sikit. Okey cikgu. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa, ibu dan ayah geriangan, bersyukur tak terkira. Bertukar
dah main, yes, dengan cikgu dah tunjuklah bagaimana penggunaan chord tu dengan lagu Suasana Hari Raya ni kan cikgu. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita pada petang ini, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa kita belajar selama satu jam hari ini. Silakan cikgu. Okey, rumusan dia. Sebelum kita mainkan alat, sebelum kita mainkan apa jenis alat muzik sekalipun, kita mestilah tune alat tersebut. Kalau especially macam saya tunjuk tadi gitar, kita tune gitar kita dengan menggunakan alat-alat yang sesuai lah. Yang pertama ialah alat penalaan, tuner ni. Kemudian kalau tak ada, kita boleh download dekat apps. And then seterusnya kalau tak ada juga, kita boleh gunakan alatan muzik lain. Contohnya keyboard dan juga melodian. Recorder pun boleh. Tak payah nak cucuk apa? Cucuk api kan? Cucuk api. Cucuk elektrik kan? Okey. Seterusnya, sebelum kita mempelajari sesuatu chord, kita mestilah melihat dulu penjarian chord tersebut. Chord yang pertama kita pelajari tadi ialah C major, F major dan G major. Tengok penjarian, kemudian kita cuba pegang dan kerap kali berlatih dengan berfokus. Jangan main berlatih je. Hari ni kita nak tengok C major. So kita berlatihlah C major sampai dia bunyi dia tu mengeluarkan tone yang baik. Macam tu. Jangan campur-campur. Satu hari tu fokus. Fokus. Kita chord dapatkan je satu-satu tu. Mastery learning. Dah pandai yang ni baru kita pergi ke chord yang seterusnya. Macam tu. Baik. Jadi maksudnya cikgu, nasihat cikgu kepada mereka murid-murid dekat rumah tu, kalau main alatan muzik ni, walaupun pendidikan muzik kita seronok, fokus kena ada. Bukan pendidikan muzik ni main gitar main je lah. Fokus kena ada cikgu kan? Sedikitlah nasihat kepada mereka yang minat sebenarnya main muzik ni tapi susah. Macam saya sebenarnya suka tapi macam susahlah cikgu, tak faham. Mungkin sedikit nasihat kepada murid-murid di rumah. Baik. Belajar muzik ni sebenarnya bukanlah satu pelajaran yang membuang masa. Setengah orang kata buang masa lah kau belajar muzik. Sebenarnya kalau kita belajar muzik secara teratur, secara formal, sebenarnya dia memberikan kebaikan kepada kita. Contoh saya bagi, kita asyik belajar je matematik, kan? Bahasa Inggeris. Bukan tak bagus, bagus. Tapi dalam masa yang sama, kita kalau kita tahu muzik, kan, memberikan keseimbangan pada otak kita. Betul? Kedua-duanya kan? Kedua-dua. Bergerak, betul. Kalau kita tahu tahu English, matematik semua, bahasa kan? Tahu matematik, logik matematik itu sebenarnya menggunakan otak belah kiri. Kalau kita main muzik, melukis kan, aktiviti-aktiviti seni ni lebih kepada otak sebelah kanan. Okey, jadi balance lah. Betul. Tak adalah berat sebelah kiri sahaja. Okey. Betul tu cikgu. Lagi satu, kalau kita pergi ke perkhemahan, kita susah cari keyboard apa semua kan? Gitar kan ada. Untuk sama-sama kita isi masa lapar, have fun kan? Nak buat persembahan kata, unggun api. Masa tu baru saya buat cari gitar. Kalau tidak, tak cari. Betul tu cikgu. Okey, cikgu. Kita pernah sampai di segmen yang terakhir ini, macam cikgu kata, sebenarnya tiada apa-apa ilmu di dunia ini, tiada yang sia-sia. Semuanya sebenarnya memberi manfaat kepada mereka yang mempelajarinya. Okey cikgu. Sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu nak menyanyikan satu lagu yang sangat special, Ku Pohon Restu Ayah Ibu. Ayah Bonda. Ayah Bonda. Jadi kita persilakan cikgu Ruzaimi. Kita jumpa lagi lepas ni. Bye. Assalamualaikum. Silakan cikgu. Duhai bunda, duhai ayahda, dengarlah rayuan anakda yang jauh di mata. Di kakimu, bila kita bertemu.
Dedik TV KPM.